بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيدنا. لانجutan كتاب الفوائد المختارة لسالكي طريق الآخرة. آه، ini diambil dari kalam Habib Zain. Halaman yang ke-11 tentang Kitabul Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi. Fadlul ilmi wa ta'lim. Ini adalah kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar. Yang pertama, faedah pertama, Qalallahu ta'ala li nabihi alaihi salatu wassalam. Berfirmanlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi nabinya Allah alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilman, katakan olehmu wahai Muhammad, Rabbi wahai Tuhanku, zidni, tambahkan olehmu kepadaku akan ilmu. Ini kita lihat ya. Allah saja memerintahkan Nabi untuk terus menambahkan ilmu, meminta kepada Allah agar Allah berikan tambahan ilmu. Itu Nabi yang ilmunya amat luas, apalagi kita. Ini menunjukkan bahwa wa amarahu bi talabi ziyadati minal ilmi, memerintahkannya Allah akannya Nabi bi talabi ziyadah, untuk meminta tambahan dari ilmu. Kenapa Allah minta Nabi untuk terus meminta tambahan ilmu kepada Allah? Idh huwa asyraful khisali wa arfa'ul khilal. Karena bermula dianya ilmu itu yang paling mulianya perkara, yang paling tingginya dari segala perkara. Khilal. Jadi hal yang paling mulia, yang paling tinggi di antara segalanya, itulah ilmu pengetahuan. Ini kita lihat satu ada ta'alif. Wa yambaghi an yaqula idza sami'a hadhil ayata ma yaquluhu Ibnu Mas'udin. Dan sepantaslah bahwa berkata ianya seseorang apabila mendengar ia akan ini ayat, akan apa dia katakan, akan ma yang mengatakan akan ma oleh Rasulullah. Jadi beliau menganjurkan ketika kita mendengar bacaan ayat Rabbi zidni ilman, kita baca apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Bahwa dan dianya, dianya ma yaquluhu Ibnu Mas'ud, Rabbi zidni ilman wa yaqinan, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu dan keyakinan. Nah, setiap kita mendengar ayat ini kita berdoa. Kama zakara fi tafsiri Marah Labid, sebagaimana menyebutkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam tafsir beliau Marah Labid. Itu faedah yang pertama. Intaha al-Manhajus Sawi. Ini pengarang kitab ini mengutipnya dari ucapan Habib Zain dalam kitab Manhajus Sawi. Faedah yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu, sesungguhnya Abi Hurairah itu marah, lalu ianya Abi Hurairah atau melewati ianya Abi Hurairah di Sukil Madinah, di pasar Madinah. Faqafa 'alaiha, maka berhenti ianya Abi Hurairah 'alaiha, di atasnya pasar, beliau berhenti. Faqala, maka berkata oleh Abi Hurairah kepada orang-orang yang ada di pasar, ya ahlas suq, wahai orang-orang yang ada di pasar, ma a'jazakum, alangkah lemahnya kamu. Ya, takjub ini. Alangkah lemahnya kamu. Kalian lemah banget, santai banget. Faqalu, qalu, mereka berkata. Mereka ahlus suq, orang-orang yang ada di pasar berkata, "Wa mazaka ya Abu Hurairah?" Apa itu wahai Abu Hurairah? Apa? Apa itu? Ada apa kok engkau mengatakan kalau kami ini lemah? Apa ya? Tidak kami lakukan. Qala Abi Hurairah berkata, "Zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna." Bermula itu warisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan akan dianya warisan, padahal bermula kalian itu di situ. Itu warisan Rasulullah sedang dibagi, kalian masih santai-santai aja. "Ala tazhabuna fata'khuduna nasibakum minhu?" Maka mengapa kalian tidak pergi, kemudian kalian ambil akan bagian kamu darinya, miras darinya, warisan. Orang yang mendengar bingung ini. Qalu, mereka berkata, "Wa aina huwa?" Di mana itu pembagian warisan Rasulullah? Qala Abi Hurairah berkata, "Fil masjid." Di masjid, di masjid Nabi itu sedang dibagi warisan Rasulullah. Fa kharaju sira'an, maka keluarlah mereka buru-buru, sira'an dalam keadaan buru. Waqafa Abu Hurairah lahum, dan berhentilah oleh Abu Hurairah untuk mereka. Abu Hurairah tetap berada di pasar. Orang-orang yang di pasar udah pada pergi ke masjid Nabi. Waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u,
dan berhentilah oleh Abu Hurairah untuk mereka hingga kembalilah mereka. Faqala lahum, ketika mereka sudah kembali ke pasar bertemu dengan Abi Hurairah, Abu Hurairah berkata, faqala lahum, maka berkata oleh Abu Hurairah bagi mereka, malakum, apa itu untuk kalian? Apa yang kalian dapatkan dari warisan Rasulullah? Faqalu, mereka semua berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, pada atainal masjidah fadakhalna, sungguh kami telah memasuki masjid. Fad atainal masjidah, sungguh kami telah mendatangi akan masjid. Fadakhalna, kami telah masuk dalam masjid. Falam nara fihi syai'an yuksamu, maka tidak kami lihat dalam masjid akan sesuatu yang sedang dibagikan. Tidak ada pembagian apa-apa. Faqala lahum Abu Hurairah, maka berkata bagi mereka oleh Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, tidakkah kalian melihat dalam masjid akan seorang pun? Apa enggak ada orang di masjid? Lalu mereka berkata, bala, benar, ada orang. Ra'aina qauman yusallun, kami lihat akan satu kaum mereka salat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an, kami lihat akan satu kaum mereka itu membaca Qur'an. Waqauman yatadzakkaruna al-halal wal-haram, kami lihat akan satu kaum yang saling memuzakarah oleh mereka akan yang halal dan haram. Ada kami lihat dalam masjid ada yang salat, ada yang baca Quran, ada yang muzakarah tentang membahas halal haram. Faqala lahum Abu Hurairah, maka berkatalah bagi mereka oleh Abu Hurairah, waihakum, kasihan kalian. Fadzaka miras ya rasul Muhammadin alaihi wasallam. Kabarlah demikian, itulah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah warisan Nabi. Asyara mengisyarah oleh Abi Hurairah ila hadis Rasulullah, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadisnya innal anbiya'a la yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan akan dinar, tidak pula dirham. Wa innama warrasul ilma. Hanya saja mereka mewarisi akan ilmu. Nah itulah, karena dalam masjid tadi ada majelis-majelis ilmu, itulah warisan Rasulullah. Hendaklah kalian rebutan. Ini menunjukkan tentang keistimewaannya. Karena Nabi mewariskan para ilmu. Intaha mujibu dari salam. Dalam kitab mujab atau mujib dari salam. Nah itu. Ini faedah yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'uhu. Sungguhnya kalian semua, wahai sahabatku, asbahtum. Telah jadilah kalian itu dalam zaman yang banyaklah oleh fuqahanya zaman. Qalilin qurra'uhu, yang sedikitlah oleh ahli qira'ahnya. Kalian itu asbahtum. Kalian berada di satu zaman yang banyak fuqahanya. Artinya, Nabi ini mengisahkan tentang zaman beliau. Kalian beruntung, kalian berada di zamanku, zaman yang banyak orang-orang faqih. Qalilin qurra'uhu, sedikit orang yang ahli qurra, yang cuma bisa baca, nggak paham. Sedikit. Wa khutabuhu, yang sedikitlah oleh pengkhutbahnya. Khutaba, kita atah pada qurra. Zaman banyak ahli fikih, sedikit para qurra, sedikit para pengkhutbah. Qalilin sa'iluh, yang sedikitlah oleh orang yang memintanya. Kasirin mu'tuh, yang banyaklah oleh orang yang memberikannya. Kalian beruntung berada di zaman yang ahli fikih banyak, pengkhutbah sedikit. Yang meminta sedikit, yang memberikan banyak. Artinya zaman Nabi. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Bermula beramal padanya zaman, itu lebih baik dari ilmu. Zaman itu lebih baik orang beramal. Wa sayati 'alan nasi zamanun, ini zaman kita, akan datang kepada manusia oleh satu masa, qalilun fuqaha'uhu, yang sedikitlah oleh faqihnya. Akan datang nanti di suatu masa di akhir zaman, fuqahanya sedikit. Kasirun khutaba'uhu, yang banyaklah oleh pengkhutbahnya. Penceramah sangat banyak di zaman itu. Qalilun mu'tuhu, yang sedikitlah oleh pemberinya di zaman itu. Orang yang memberi sedikit. Kasirun sa'ilu, yang banyaklah oleh peminta. Orang yang meminta-minta sangat banyak, pemberi sedikit, pengkhutbah banyak, yang paham hukum sedikit. Itu akan datang kepada manusia, yaitu umatku. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Bermula ilmu pada zaman itu lebih baik dari beramal. Tidak ambil dari kitab Ihya. Faedah keempat, qala al-Imamul Hasan al-Basri, berkatalah oleh Imam Hasan Basri rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Apa kata Hasan Basri? Lau kana lil ilmi suratun lakanat suratu ahsana min surati syamsi wal qamar.
Ya, kalau adalah bagi ilmu itu bentuknya. Andaikan adalah bagi ilmu itu gambar, bentuk, lakanan, sungguh adalah bentuknya ilmu atau gambarnya ilmu itu ahsana. Itu lebih bagus min surat isyamsi dari bentuk matahari, wal qamari dan dari bulan, wan nujum wal sama dan lebih bagus dari bentuk bintang dan lain. Andaikan ilmu itu ada bentuknya, tapi nggak ada bentuknya. Andaikan ada, pasti ilmu sangat ganteng, sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Bahkan lebih bagus dari matahari, bulan, bintang, dan langit. Ini diambil dari kitab Manhajus Sawi. Faedah yang kelima, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, khuyyara Sulaimanu alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulki. Khuyyara, ditawarkan pilihan akan Nabi Sulaiman alaihi salam bainal ilmi, antara ilmu dan harta dan antara kerajaan. Nabi Sulaiman memilih apa? Memilih ilmu, memilih harta, memilih kerajaan. Fakhtarul ilma, maka memilih oleh Nabi Sulaiman akan ilmu. Fa'atahullahul mala wal mulka, maka memberikan akannya Nabi Sulaiman oleh Allah akan harta dan kerajaan. Karena Nabi Sulaiman milih ilmu, harta dapat, kerajaan dapat. Intaha manhajus. Ini lagi-lagi menunjukkan kepada kemuliaan ilmu. Yang keenam, qala Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan ia akan dunia, maka sabit di atasnya itu dengan ilmu. Maka di atasnya itu dengan ilmu. Orang yang pengen memiliki dunia, pengen menguasai dunia harus ada ilmunya. "Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan ia akan akhirat, maka di atasnya dengan ilmu. Pengen dapat akhirat juga harus ada ilmunya. Ilmu tentang akhirat, ilmu tentang cara beramal. Fa innahu yuhtaju ilahi fi kullin minhuma. Maka sesungguhnya ilmu itu diperlukan kepadanya, ilmu dalam tiap-tiap satu dari keduanya, dunia dan akhirat. Pengen dunia, pengen akhirat, dua-duanya butuh kepada. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Intaha al-manhajus sab. Warada anna dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhibbu. Telah waridlah oleh bahwa sungguhnya dunia itu memberikan dianya Allah. Telah waridlah oleh bahwa sungguhnya dunia itu memberikan akan dunia oleh Allah mayyuhib, akan orang-orang yang mencintai ia akan dunia dan akan orang yang tidak mencintai ia. Atau ini kembali ke Allah, sesungguhnya dunia itu memberikan akannya dunia oleh Allah akan orang-orang yang mencintai ianya Allah akannya orang dan akan orang-orang yang tidak mencintai ianya Allah akannya orang. Ayat man mahdub ya. Jadi ada hadis menyatakan kalau Allah itu memberikan dunia kepada siapapun, baik kepada orang yang Allah cintai, Allah berikan dunia ke orang yang Allah tidak cintai pun, ke orang kafir misalkan, yang durhaka kepada Allah atau pelaku maksiat, Allah pun memberikan dunia. Wala yu'til ilma illa ma yuhibbuhu minal abrar. Dan tidak akan memberikan dianya Allah akan ilmu kecuali orang-orang yang mencintai dianya Allah akan yang orang dari orang-orang yang baik. Ilmu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang abrar, yang soleh, ilmu akhirat. Intaha manhajus salaf. Pemisluhu, dan bermula misilnya, misalnya hadis juga fi nashri tayyid ta'rif, dalam kitab nashri tayyid ta'rif. Satu mana dari satu? Nah ini tadi satu. Qala al-Iraqi al-Iraqi berkata akhrajahu Tabrani, mengeluarkan akan ini hadis oleh Tabrani dari hadis Hizam bin Hakim radhiyallahu anhu dari paman beliau. Wakila dikatakan an abihi dari bapak. Wa isnaduhu dhaifun, isnadnya hadis itu lemah. Yang kedua, tentang Allah memberikan harta kepada semua orang. Yang kedua, fa fil hadis alladhi akhrajahu Imam Ahmad, maka dalam hadis yang mengeluarkan akannya hadis oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad dan lainnya Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, hadis marfu bunyinya begini, innallaha qasama bainakum akhlaqakum, sungguhnya Allah itu membagikan ya di antara kamu akan akhlak-akhlak kamu, kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana membagiannya Allah antara kamu akan rezeki kamu, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada semua orang yang bagiannya beda-beda, begitu juga Allah memberikan akhlak kepada orang-orang tentunya dengan Quran yang berbeda-beda. Fa inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Dan sungguhnya Allah azza wa jalla itu memberikan ianya Allah akan dunia kepada orang yang mencintai ianya Allah akan dia dan kepada siapa yang Allah tidak cintai.
Wala yu'ti dina illa liman ahabba, dan tidak akan memberikannya Allah akan agama kecuali bagi orang-orang yang mencintainya Allah. Faman a'tahu Allah dina faqad ahabba. Barang siapa yang memberikan akan dia oleh Allah akan agama, maka sungguh telah mencintainya Allah akannya orang. Tanda-tanda Allah mencintai seseorang, orang itu beragama, soleh, memiliki ilmu. Faedah yang kedelapan, Qala Amirul Mukminin, berkatalah oleh Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Siapa beliau? Al Imam Ali bin Abi Thalib bin karramallahu wajah. Itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Apa kata beliau? Al ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik dari harta. Al ilmu yahrusuka, ilmu itu menjaga ia akan engkau. Wa anta tahrusul mala, engkau itu yang engkau jaga akannya harta. Ilmu menjagamu, harta harus kamu yang menjaga. Al ilmu yazku ala al infak, bermula ilmu itu bertambah di atas infak. Ilmu makin diinfak, diajarkan orang lain, kita makin makin paham, makin kuat ilmu kita, bertambah. Wal malu tang tung kisuhun nafakah, bermula harta itu mengurangi akannya harta oleh nafakah. Al ilmu hakimun, ilmu itu yang memutuskan hukum. Wal malu mahkumun alih, bermula harta itu yang dihukumkan di atasnya harta. Terjadi percekcokan, rebutan harta kan. Harta jadi mahkum alih, yang memutuskan hukum tentunya hakim yang memiliki ilmu. Intaha dari kitab Manhajus Salik. Pemislahu dan semisilnya ini ucapan Amirul Mukminin juga ada dalam kitab An-Nasaihi Diniyah, karangan Habib Handal. Faedah ke-9, karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu yaqulu, berkata ayahnya Syekh ini, Syekh Abdul Qadir meriwayatkan kisah beliau. Tara ali nurun azim, terlihatlah bagiku oleh cahaya yang besar. Mal al ufuka, yang memenuhi ianya cahaya akan ufuk. Aku melihat cahaya besar yang memenuhi kaki langit. Summa tadalla fihi suratun, kemudian turun. Tadalla muncul juga boleh. Turun muncul dalamnya cahaya oleh satu surah, satu gambar, satu bentuk. Tunadi, yang memanggil ianya bentuk. Tiba-tiba muncul satu sosok dalam cahaya itu. Cahaya itu memanggil, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, aku ini Tuhan. Nah, ini setan sedang menggoda Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir, Tuhan mana ada berbentuk, ah? Jadi bentuk itu berkata, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Waqad halaltu lakal muharramat, dan sungguh telah aku halalkan untukmu akan yang haram-haram. Wahai Abdul Qadir, karena engkau rajin ibadah, aku halalkan kepadamu yang haram. Itu kata gambaran tersebut atau sosok yang keluar dari cahaya. Fakultu, maka aku berkata, kata Syekh Abdul Qadir, maka aku berkata, ikhsa, celaka engkau. Ikhsa ya la'in, atau ikhsa, pergilah, celakalah engkau wahai yang terkutuk. Faizan, maka tiba-tiba zalikan nuru dhalamun, tiba-tiba bermula demikian cahaya itu menjadi gelap. Cahaya itu yang terang banget jadi menghilang. Fatilka suratu dukhanun, tiba-tiba bermula demikian nur itu menjadi gelap, dan bermula demikian gambar, demikian gambar sosok tadi itu dukhan menjadi asap. Summa khatabani, kemudian berbicara ya akan aku. Nah, jadi ada sosok tadi, dia berbicara kepada aku, kepada Syekh Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika, engkau telah selamat dariku dengan ilmumu. Najauta minni bi'ilmi, engkau telah selamat dariku dengan sebab ilmumu. Bi amri rabbika, dengan perkara Tuhanmu. Wa fiqhika bi ahwali munazalatika, dan dengan sebab pemahamanmu dengan kondisi-kondisi tergelincirmu. Engkau selamat kali ini dengan sebab ilmumu, dengan perkara ketuhanan, dengan sebab pemahaman, dengan kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan engkau tergelincir pada hari ini, engkau selamat. Walaqad adlaltu bimithli hadhil waqi'ati sab'ina min ahli at-tariq, dan sungguh telah aku sesatkan dengan seperti ini kejadian 70 daripada ahli tariq. Ada 70 ahli tarikat yang sesat dengan kejadian seperti ini. Dia mengira aku Tuhan, kuhalalkan yang haram. Fakultu, maka aku berkata, Syekh Abdul Qadir berkata, lillahil fadl, milik Allah itu keutamaan, bagi Allah itu karunia. Kalaupun aku selamat itu semuanya karunia Allah. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, Syekh Abdul Qadir, kaifa alimta annahu syaitan, bagaimana engkau tahu bahwa sungguhnya dia itu syaitan? Qala,
Abdul Qadir berkata, biqoulihi, dengan ucapannya dia, waqad halaltu lakal muharrama. Dengan sebab ucapan dia, sungguh aku halalkan untukmu akan yang haram. Karena nggak ada ceritanya dalam syariat, Allah itu menghalalkan yang telah diharam. Nah itu. Intaha dari kitab Tabaqatul Kubra. Faedah ke-10. Qala Fathul Musili, berkata oleh Fathul Musili rahimahullah. Syekh Fathul Musili rahimahullah berkata, alaysa al-maridu idza muni'a at-ta'am wa syarab wa ad-dawa'a yamut. Bukankah orang sakit apabila dihalangi akan dianya orang sakit akan makanan dan minuman dan obat, itu niscaya mati ya. Bukankah orang sakit nggak diberi makan, nggak diberi minum, nggak diberi obat, jadi akan mati? Lalu mereka berkata, bala, benar. Bala, Fathul Musili berkata, kadzalikal qalbu, demikian pula itu hati. Idza muni'a al-hikmah wal ilma, apabila dihalangi akan dianya hati akan hikmah, akan ilmu, salah satu ayamin selama 3 hari ya waktu niscaya mati ya hati. Hati juga butuh makanan, makanan hati yaitu ilmu pengetahuan. Kalau 3 hari berturut-turut tidak diberikan ilmu pengetahuan, dia membandel. Intaha manhajus sawi. Wa mislu fil ihya, bermula misil ini ucapan juga ada dalam tabi'iyah. Faedah yang ke-11, al-ilmu ghidha'ul qalbi, ilmu itu makanan hati, sarapan hati. Walihada kana al-habibu aidurus. Karena ini ilmu merupakan sarapan. Karena ini adalah Habib Aidurus Ibnu Umar Al-Habashi. Adalah Habib Aidurus Ibnu Umar Al-Habashi yaqulu, beliau berkata, ba'dal faraghi min majlisil ilmi. Beliau berkata sesudah selesai dari majelis ilmu. Apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan ia akan aku akan ini. Telah memberi rezeki ya Allah akan aku akan ini daripada ketiadaan daya dan dariku daripada ketiadaan kekuatan. Artinya beliau selesai belajar membaca doa selesai makan. Ini menurut beliau bahwa dapat ilmu itu seperti dapat makan. Kama yaqulu dzalika ba'dal akli, sebagaimana berkata oleh beliau akan demikian sesudah makan. Oma hadza ma'nahu, atau akan ma yang berubah ini itu maknanya. Artinya beliau sering sesudah selesai belajar membaca doa sesudah makan. Karena beliau menganggap ilmu itu makanan, cuma makanan hati. Faedah ke-12, qala al-Imam Syafi'i, berkatalah oleh Imam Syafi'i, nafa'allahu bihi, semoga memberi manfaat oleh Allah dengannya Imam Syafi'i. Man la yuhibbul ilma la khaira fi, barang siapa yang tidak mencintai akan ilmu, niscaya tidak ada kebaikan padanya. Orang yang tidak cinta ilmu enggak ada kebaikan. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqah. Maka jangan adalah antaramu dan antara dia itu perkenalan dan tidak pula persahabatan. Orang yang tidak cinta ilmu, nggak ada kebaikan padanya. Imam Syafi'i berpesan, jangan sampai kamu punya hubungan. Jangan sampai kamu kenal, kamu punya persahabatan dengan orang-orang yang tidak suka kepada ilmu. Fa'innal ilma hayatul qulub. Karena ilmu itu kehidupan hati. Hati menjadi hidup dengan adanya ilmu. Wa misbahul basair. Karena sungguhnya ilmu itu lampu. Lampu basair. Lampu basair juga mata hati. Lampu basira. Hati menjadi terang benderang. Jalan hidup menjadi terang dengan adanya ilmu pengetahuan. Intaha diambil dari kitab Manhaj Jussawi. Pemisluhu, bermula misilnya ini ucapan Imam Syafi'i juga ada dalam kitab Nurul Absar. Nah ini judul tentang faedah-faedah yang berkaitan dengan ilmu. Nanti ada lanjutannya ibadah dengan tanda. Dengan tanpa ilmu. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi al-marji'u wal ma'ad. Alhamdulillahi rabbil alamin.